Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yang membahas berbagai aspek kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Pada video kali ini, kita akan mengenal 5 nabi yang paling berpengaruh dalam sejarah menurut ajaran Islam. 1. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliau membawa ajaran Islam yang menyatukan umat manusia dalam keimanan dan amal soleh. 2. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran tauhid di tengah-tengah masyarakat yang bersembahyang kepada berhala. Dia juga membangun Ka'bah di Mekah sebagai rumah ibadah yang dihormati oleh umat Islam. 3. Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang dikenal karena perjuangannya membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun di Mesir. Dia menerima Taurat sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan petunjuk moral yang penting bagi umat Islam. 4. Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi yang diutus untuk memperbaiki ajaran Taurat yang telah diubah dan menyebarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di antara umat manusia. Dia juga dikenal sebagai salah satu rasul yang paling dicintai oleh umat Islam. 5. Nabi Adam. Nabi Adam adalah nabi pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan nenek moyang manusia. Dia dan istrinya Hawa dikenal sebagai orang tua manusia pertama dan menjadi titik awal penciptaan umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yang mengeksplorasi kisah-kisah penuh makna dalam sejarah Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengungkap 5 tokoh yang berani memerangi para nabi dengan berbagai cara. 1. Abu Lahab, musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah salah satu yang paling keras menentang dakwah Islam. Dia tidak hanya menolak untuk menerima kebenaran yang dibawa Nabi, tetapi juga aktif dalam upaya untuk merusak dan menghalangi misi beliau. 2. Fir'aun, melawan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fir'aun, Raja Mesir yang mengeklaim dirinya sebagai Tuhan, menentang keras Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan ajaran Tauhid. Dia menindas umat Bani Israel dan menolak untuk melepaskan mereka dari perbudakan, sehingga menghadapi hukuman Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat. 3. Pendukung Fir'aun dalam menentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Haman, penasihat Fir'aun, adalah salah satu pengikut setia dalam melawan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dia mendukung Fir'aun dalam upaya menindas Bani Israel dan menolak untuk mengakui kebenaran ajaran yang dibawa Nabi Musa alaihissalatu wassalam. 4. Namrud, menentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Namrud, seorang raja yang sombong, menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengeklaim dirinya sebagai Tuhan. Dia menentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan menolak untuk mengakui keesaan Allah, sehingga menghadapi kehancuran akibat kekufurannya. 5. Qarun, melawan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Qarun, seorang yang kaya raya dan sombong di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, menentang keras ajaran Nabi serta menolak untuk memberikan hak-haknya kepada orang miskin. Dia menganggap dirinya lebih tinggi dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya mendapat hukuman yang setimpal. Itulah 5 kisah penting tentang tokoh-tokoh yang memerangi para nabi dalam sejarah Islam. Semoga kisah ini memberikan kita pelajaran tentang pentingnya mengikuti kebenaran dan menghindari kesombongan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video-video kami selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.